Hai, assalamualaikum. What's up everyone? Zulfika, you are watching ZFN channel. So guys, baru-baru ni saya di approach oleh satu company yang bernama High Future. Ini company based di China dan majoritinya dia jual wireless earbuds, tapi dia ada jual juga smartwatch. Dan mereka hantar saya dua jenis model ada di depan saya ni. Tapi untuk video kali ini, saya akan unbox dan review model yang pertama ni, iaitu High Future Flybuds 2. Jadi basically Flybuds 2 ni design jenis half ear, nak kata macam AirPods look like pun ya juga, dan diketikan juga sebagai budget wireless earbud sebab harga dia cuma RM66 sahaja, memang murah. Dan saya pun dah memang dah banyak review pelbagai jenis wireless earbuds di range harga macam ni, macam ZT GamePods, Aware T35. Dan kita pun tahu harga wireless earbud di range yang macam ni akan ada few setbacks dan adalah dia punya pros dia. So apa pun guys, jomlah layan unboxing dan review High Future Flybuds 2. So alright guys, ini dia packaging untuk High Future Flybuds 2. So kat atas tu dia punya logo dia, dan ini dia punya nama model lah, Flybuds 2, dan itu gambar ya earbud sendiri, dan belakang ni charging case serta dia punya bawah tu ada fuse packs. Dan kalau korang beli akan dapat sekali free pouch. So mari kita unbox earbuds ni. So dia punya packaging ni memang agak premium, jenis magnet buka dari tepi tu, dan saya pun agak minat dengan dia tagline ni, we make the sound more valuable. So ini dia punya ada tissue paper dengan ada logo dia, memang branding dia orang ni. So tu ni dia charging case dia, dan ini dalam dia ada lagi barang dalam. Akan dapat sekali Type-C cable. Ini dia punya quick pair guide. Dan juga ini dia punya quick start guide. Ada few detail dalam ni. So mari kita tengok dia charging case dia. So basically size dia tu macam Apple AirPods punya size tu. Cuma dia punya finishing ni jenis matte finish. So itu dia punya LED light dia. So, bawah tu dia punya Type-C port. Dan di belakang ada a few details. Kita buka dia earbuds dia. Dan kalau tengok earbuds dia memang sangat kecil. Memang comel dia. Dan kalau tengok di bawah tu dia punya microphone dia. Dan itu dia punya touch area dia, dia glossy finish serta ada LED indicator kat situ juga. So itu dia punya speaker grill. Dan ada tunjuk indicator dia right dan satu lagi left. Dan bawah tu dia punya contact point untuk charge. Dan basically itu saja. Memang kecil. Dan mari kita tengok dia punya berat dia, cuma 3 gram saja untuk satu earbuds dia, dan total lebih kurang 7. Dan kalau sekali dengan charging case lebih kurang dalam 40 gram je itulah, memang agak ringan. So mari kita tengok, saya nak pairkan dengan dia punya smartphone ni. Nak pair, just keluarkan saja earbuds ni daripada charging case, dan dia akan terus ke pair remote, dan kita akan terus detect dia sebagai High Future Flybuds 2. So alright guys, setelah saya dah guna earbuds ni, jadi yang pertama saya nak sentuh dari segi design, build quality dia. Dari segi design, memang saya tak nafi, memang ada vibe Apple AirPods. Dia punya charging case dia very similar design, cuma beza punya material pun lain. Ni glossy finish, flybuds ni jenis matte finish. But memang overall bentuk dia memang macam betul-betul ada vibe Apple AirPods, memang tak boleh dinafikan. Dari segi earbuds pula ada lain sikit dengan Apple AirPods. Ini lebih pendek sedikit dia punya batang dia tu. Dan dia punya bentuk earbuds sebelah sini memang saya rasa macam lebih kurang sama saja. It's a very typical half ear design. Dan earbuds ni memang senang untuk dipakai, dia sangkut saja di luar telinga kita. Dan of course senang nak pakai, dia pun senang tercabut. Very typical half ear earbuds. Korang boleh beli apa ear hook ni, dia macam jenis getah. So korang boleh pakaikan dekat punya earbuds ni, memang dia akan tahan, dia akan apa hook kat kita punya telinga tu lebih rapi sikit lah. So earbuds ni takkan senang terjatuh. Itu salah satu solusi lah untuk masalah half ear punya design. Dari segi build quality dia pun ada sedikit rasa cheap lah dunia ni. Dia punya charging case serta dia punya earbuds dia. Bagi saya dia kenalah dengan harga dia RM60 sahaja. Seterusnya guys, dari segi microphone dia. So basically earbuds ni cuma ada single microphone each earbuds. Tak ada yang special, tak ada kata ada ENC ke apa.
microphone performance dia below average, dia tak bagus. Tapi saya nak complain sangat pun tak boleh sebab harga dia cuma RM60 saja. So apa-apa guys, korang boleh dengar recording ni dan korang nilai sendiri. Hello, testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Hi guys, this is a mic test for the High Future Flybuds 2. Let me know what you guys think about the sound quality. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Seterusnya dari segi sound quality earbuds ni, so firstly earbuds ni dilengkapi dengan AAC dan SBC codec saja. Dan dia tak mention pula driver dia jenis size apa. Tapi yang pasti standard earbuds ni memang guna dynamic driver. Dan dia punya signature sound, it is bright. Memang typical sound untuk half ear design. Sebab apa, half ear design ni memang dia tak boleh bagi bass yang kuat. Sebab apa, sebab dia cuma sangkut di luar telinga saja. Dan dia tak seal keseluruhan telinga saya untuk dapatkan bass, a full experience of bass. Bass dia memang very very soft. Macam dalam spek pun kata dia ada soft bass saja. Dia ada menjadi penambah perisa untuk satu lagu. Dari segi mid dia very loud, very clear. Dan ada detail juga. Cuma ialah saya dah pernah try earbuds yang mahal sikit. Memang detail dia tu mungkin separuh sedikit lah. Dia ada detail dia, cuma dia sayu-sayu sajalah. Tapi still it is a RM60 earbuds. Saya pun tak boleh nak complain sangat. Dari segi treble dia pun very loud and clear. Dia tak harsh sangat. Cuma kalau kita up volume jadi 100% lah, dia akan jadi harsh. So memang jangan dengar 100%. So dengarlah 80-70 dah mencukupi. Dan earbuds ni memang sesuai untuk genre lagu pop, lagu rock, apalagi R&B, rap apa yang more pada vocal. Memang sesuai earbuds ni. So pada peminat bass, dia arahkan benci earbuds ni. Memang tak ada bass yang bass dia pokok sayu-sayu gitu je. Dan dari segi soundstage dia pun bagi saya okey sajalah. Sound imaging dia pun still boleh determine sekeliling, macam kita dengar lagu apa, suara kat depan ke kiri kanan kita boleh determine. Cuma dia tak wide. So overall untuk sound quality dia saya memang agak berpuas hati. Sebab harga dia cuma RM60 saja boleh dapat good sound quality. Yang saya boleh compare ialah Xiaomi Mi L2 SE, sama juga jenis half ear earbuds. Harga dia yang Xiaomi Mi L2 SE tu 100 lebih macam tu, dalam RM99 macam tu lah, lebih kurang 100 macam tu. Korang boleh dapat very similar sound quality dengan almost half the price of Mi L2 SE. Saya boleh bagi 6/10 lah untuk sound quality dia. Seterusnya dari segi connection dan touch control, so earbuds ni ada Bluetooth 5.0. Sekarang ni yang paling latest 5.2, tapi 5.0 okey lah. Korang nak claim lebih pun harga dia RM60 saja. Dan saya memang tak ada masalah dari segi connection. Memang stable, tak ada masalah terputus-putus ke apa, memang tak ada masalah. Memang satu lagi, distance dia pun cuma 10 meter, standard 10 meter saja. So memang jauh sikit dia akan disconnect. Dari segi touch control dia pula very good, memang very responsive. Dan saya suka pula sebab dia di touch area dia tu jenis glossy finish, so saya dapat differentiate. Dan earbuds ni memang boleh control basically yang standard punya control dekat phone, macam play pause, volume, next song, previous song, nak activate Siri ke Google ke. Dan kalau nak angkat call, hang up call pun boleh juga dengan earbuds ni. Seterusnya dari segi latency dia, so earbuds ni saya dah test latency dia dapat dalam 100-200 millisecond, which is very high. Dan tak ada gaming mode, memang earbuds ni bukan untuk gaming. Dan latency dia bagi saya agak tinggi juga, sebab saya tengok video ke, tengok movie ke, memang saya akan nampak dia tak sync lah dengan mulut dan juga sound. Dari segi bateri lah dia pula cuma 4 jam saja for single use. Dan sekali dengan charging case, korang boleh dapat 20 jam penggunaan. Yes, for certain people akan anggap 4 jam memang tak cukup. Memang tak cukup sebab ada satu orang memang dengar lagu sampai 8 jam. Saya rasa 4 jam ni is a typical use lah. For someone yang light user saja, macam saya sendiri pun memang saya tak dengar sampai 5-6 jam. Memang penat lah dengar lagu dah lama sangat. Saya rasa 4 jam tu macam ngam-ngam untuk saya lah. Saya rasa majority people akan anggap 4 jam ni it is a downside for them lah. So keep that in mind.
So guys, secara overall earbuds ni saya sangat recommend pada orang yang sukakan bright sound, yang suka half ear design, dan especially pada mereka yang baru nak berjinak-jinak dengan wireless earbuds, dan mereka juga yang nak kata kedekut tak juga, yang korang nak jenis berjimat cemat nak beli wireless earbud tapi bajet korang memang tak nak lebih 100, ini memang korang boleh try. Murah, sound quality pun very good, dan saya tak recommend earbuds ni kepada mereka yang tak suka half ear design, yang nakkan bass yang padu, yang nakkan buat gaming ke. Memang earbuds ni tak ada kriteria yang korang nak. So guys, kalau korang berminat nak dapatkan earbuds ni, saya akan sertakan link di description. Dan kalau korang tekan link di bawah, korang akan dapat sekali discount voucher. So harga retail dia RM66, so korang dapat discount lebih kurang dalam RM10 macam tu lah. At least dapatlah kurang sikit kan. For the time being, Hifuture ni cuma jual di Lazada saja, so memang korang kena guna Lazada app saja. So alright guys, that is all for this video. Untuk next video, saya akan unbox satu lagi earbuds daripada Hifuture, iaitu SmartPods 2. Jadi stay tuned guys. And if you guys like this video, please give a thumbs up and share this video. And if you guys haven't subscribed to my YouTube channel, please do so. That will be much appreciated. And I'll see you guys in the next video.